Kita akan membuat resep anak kos, yaitu adalah kencereng asam pedas. Ya, kencereng asam pedas nih kita unboxing dulu bahannya. Ini ada beras, beras nih buat nasi ya. Pasti. Ada tomat. Ini tomat tuh. Ini ada tomat. Ada tomat. Tomat kita beli 2 butir aja. Ini bumbu untuk asam pedas. Iya, asam pedas. Kunyit. Kunyit. Dan ini ikannya. Dan ini ada cabenya, oke? Kita buat sekarang. Jadi pertama itu tuh kita bersihkan dulu ya guys ikannya, ini ada ikannya nih. Ya, gue ikan oke ini. Oke, ini ya. Kita bersihkan dulu ya ikannya nih. Nah. Kok ada kertas-kertasnya ya? Oke, inilah. Oke guys, apa tuh? Ini ya. Dibersihkan dulu, Nak. Kita bersihkan dulu. Itu belum ngapain kayaknya. Kita itu potong. Hah? Iya, kita potong dulu. Kita potong ininya aja kita buat. Dan cabenya kita apa nih tuh? Ini dibuang tampuknya ya. Ini kita buang ya guys ya. Maaf ini amatiran masa anak kos. Jadi kepalanya nih, kepala kita potong ininya. Gak usah enggak? Gak usah. Berkeren ya, berkeren. Jadi ini tuh kita apa lagi tuh? Setelah cabai kita siapin, kita giling lagi cabainya, garam sedikit, secukupnya aja. Kalau kalian mau kawin banyak-banyak aja. Jadi guys, nih ikannya, nih cabainya,
dan airnya itu. Dan apa lagi tuh? Tomatnya. Tomat nanti terakhir. Tomat terakhir nanti hancur nanti. Nah, aku tahu ya, kan aku, guys, resep dari aku soalnya. Aku liatin aja. Iya. Lah, masukkan cabenya lagi. Ini dipanasin dulu lah. Enggak. Cabe dulu. Iya, cabe. Iya, langsung cabe. Kasih air. Oke. Kasih air di apa itu? Yoi. Tambah dikit lagi airnya. Tumpe guys. Kita hidupkan kompornya guys ya. Kok api satunya itu? Wis keren ya, yes. Keren ya, harus dihempus dulu. Tambah lagi dikit. Itu kebanyakan gak terasa apa? Enggak, dia ikannya harus masak, harus tenggelam. Tambah dikit lagi, dia berkurang nanti tuh. Percayalah sama Abang Moni. Pas saatnya masak asam pedas resep anak kos. Ini daun ya guys, dapat di depan halaman tadi daun. Daun apa? Daun. So, kita tunggu ya guys, kita tunggu sampai dia mendidih ya, betul ya? Setelah mendidih baru kita kasih tomat. Setelah kasih tomat, kita cek lagi apakah ikannya udah masak atau belum daripada kita makan ikan yang mentah. A few moments later. Gulanya sudah mendidih, jadi kita mau masukin lagi nih tomat ya. Nah, kita cuci dulu ya. Let me up with a bright smile on now. Put me in the dark, so won't get lost now. To the moonlight eyes you are real right now. Somebody else, and that is you. Ooh, falling in with you. Not the only one doing me. You already feel it there. Give me a little more dark in the spotlight. Do I wanna know? Can you tell me something? You look into my eyes and fell off in me. Then nothing got a dream like a sin night. Hey, come on closer now, waiting for you. But tomorrow's falling. Apa namanya itu? Ikan pedas.
Karena asam pedas ya. Yuk, ala anak kos. Ini hasilnya ala anak kos. Ini sumber nasi. Kita coba ya. Aku paling besar lah. Sama kita cuci tangan dulu, guys. Wei. Masuk lo. Kasih Tuhan. Oh, yang paling besar. Nah, ini guys, kita coba ya. Kuahnya masih ada di dapur. Kita coba yang paling kecil. Bismillahirrahmanirrahim. Ini lembut. Enak guys, serius. Asam pedasnya terasa asam pedasnya. Namanya asam pedas tomat. Bismillahirrahmanirrahim. Ikan yang empuk. Enak, Andul. Tomatnya rasa tomat. Nasi panas. Nasinya panas. Ayo silakan cobain di rumah.